Tuan Speaker, tadi mengikut apa yang Beluran mengatakan bahawa pihak saya, ahli parlimen pihak di sini telah mengeluarkan satu kata-kata yang telah memprovokasi yang Bumat Kinabatangan. Namun, adalah dikorum dalam Dewan Rakyat ini untuk mana-mana ahli parlimen untuk tidak mengeluarkan apa-apa perkataan yang biadab. Walau begitu besar provokasi itu. Jadi saya mohon satu ruling daripada Tuan Speaker, dua-dua point of order ini. Because he cannot use such words, and if he is allowed to do it without apologizing and retracting, then we are setting a very dangerous precedence in the Dewan Rakyat. Terima kasih kepada kawan. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Tuan Diputera, baik. Tanjung Malim. Tanjung Malim. Tuan betul. Tanjung Malim. Ya. Yeah. Sama point of order sama 364. Saya mintalah kepada Tuan Yang di-Pertua yang Kinabatangan, perkataan yang Kinabatangan keluarkan itu dia bukan saja biadab, bukan saja kurang sopan. Ini satu perkataan yang kesat dan saya meminta supaya Kinabatangan dikeluarkan daripada Dewan pada hari ini. Sebab tadi bila Kinabatangan dia mengeluarkan perkataan macam itu, baik, ramai orang di public gallery. Baik. Ini memalukan Dewan Yang Mulia ini. Is a disgrace of this august house. Terima kasih, Tanjung Malim. Baik. Tuan-tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua. Point of order. Lembah Pantai. Siapa dia? Ya, sila. Ya. 364 juga saya menyambung sedikit daripada sahabat saya. Cuma kalau kita sedia maklum ya, rekod parlimen ataupun Hansard ini dengan izin is for all time. Kalau kita benarkan perkataan yang disebut oleh Kinabatangan tadi untuk terus kekal dalam Hansard, ini bermaksud dalam sejarah negara kita perkataan kesat itu akan selama-lamanya berada dalam Hansard kita. Baik, terima kasih. Saya rasa tidak boleh diterima. Baik. Dan pohon petua daripada Yang di-Pertua. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Lembah Pantai. Ahli yang berhormat, ada dipanggilkan 369, 364. Saya menunggu Kinabatangan hadir. Saya yang mempengerusikan majlis pada tengah hari sebelum kita berhenti rehat. Perkataan four letter word saya gunakan dengan izin yang diucapkan sebagaimana telah dibangkitkan tadi. Saya minta Yang Berhormat Kinabatangan untuk menarik balik perkataan yang peraturan 364. Datuk Yang di-Pertua. Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Ya. Terima kasih Pertua. Saya tiada hasrat pun dan saya memang dari awal tidak menunjukkan siapa-siapa dan saya ingin menarik balik perkataan Datuk tersebut. Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua. Masalah saya menarik perkataan tersebut sebab memang tidak sopan pun. Walau bagaimanapun bahan daripada puncak Borneo tidak baik. Saya pun nampak dia minum dengan perempuan pelacu. Tapi saya tak pun tak peduli. Hey, jangan dulu. Tak ada lah. Baik. Minta izin Datuk di-Pertua. Datuk di-Pertua. Ibu Timur minta izin. Come on, man. Tak ada yang di-Pertua. Ibu Timur. Tak ada yang di-Pertua. Ibu Timur. Ya, Ibu Timur saja. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dari Tanjung Malim tadi, perkataan sekesat itu tidak boleh ditarik balik dengan begitu sahaja. Yang penting adalah Datuk Yang di-Pertua boleh menggunakan kuasa di bawah Perintah Tetap 44. Apa yang patut dikenakan terhadap Kinabatangan atas kesalahan beliau tadi adalah untuk mengeluarkan beliau dari Dewan Yang Mulia ini demi untuk menjaga martabat dan integriti Dewan Yang Mulia ini. Ibu Timur rujuk pada SO berapa peraturan? Dengan izin Tuan di-Pertua, 44, 2. Baik, saya telah mengambil ruling untuk Kinabatangan menarik balik buat pertama kali. Jika berlaku lagi, maka saya akan gunakan peraturan 44. Baik. Jadi sekarang saya minta supaya diteruskan perbahasan. Yang Mohd, 369 Yang Mohd. Sila, Rembau. Yang Mohd Speaker, 369 belum buat ruling. Saya minta agar perkara ini di masa hadapan tidak akan menyentuh perkara-perkara yang melibatkan sifat-sifat pribadi seperti yang di termaktub dalam 369. Saya minta juga
Puncak Borneo sama ada di bagi amaran supaya tarik balik perkara ini, Yang Muat. Tuan Speaker, Tuan saya minta. Saya rasa Datuk Yang Dipertua, walaupun Datuk Yang Dipertua dah buat luring berkenaan dengan Kinabatangan, tetapi beliau masih meneruskan meneruskan kesalahan, buat tuduhan palsu tanpa asas terhadap Puncak Borneo, katakan pelacur tadi. Saya mohon tindakan tegas, bukan setakat amaran, bukan setakat tarik balik dan minta maaf, tetapi dikeluarkan daripada Dewan ini sebab mengikut Peraturan 44 Sub 2, Datuk Yang Dipertua sebagai pengurusi ada kuasa untuk keluarkan Kinabatangan daripada Dewan Yang Mulia ini untuk tak lebih 10 hari. Saya mohon supaya kita kita laksanakan dengan tegas perkara ini supaya Dewan Yang Mulia ini tidak dicemari dengan anasir-anasir sebegini. Terima kasih, Rasa. Terima kasih. Rasa ni saya, nak ambil. Saya minta Kinabatangan, Rasa. Ya, Rasa nak ambil kerja yang pertua. Saya tunggu Puncak Borneo. Dia tarik balik, saya tarik. Dia buat tuduhan tidak berasas. Jadi saya tunggu dia. Saya tidak rujuk balik kepada Puncak Borneo. Saya minta tadi saya akan tarik, tapi tarik balik. Saya akan tarik, tapi saya minta Datuk Pertua minta juga Puncak Borneo tarik balik. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua. Ya. Saya minta Puncak Borneo di sini. Puncak Borneo. Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua. Puncak Borneo tidak merujuk kepada siapa-siapa. Tapi Kinabatangan dengan jelas explicitly katakan bahawa Puncak Borneo minum dengan pelacur. I think this cannot, ini tidak dapat diterima. Puncak Borneo harus dikeluarkan. Baik. Yang Mesyuarat. Jelas semasa Yang Mohd Kinabatangan berucap, saya pergi ke pasar membeli ikan dan sayur-sayur, saya dapati harga barang terus meningkat. Tiba-tiba pergi ke pasar ke atau pergi ke kasino? Baik. Rujuk pada siapa? Siapa yang bercakap? Dirujuk, Yang Mohd. Faham-faham jelas. Ini bahasa. Ahli-ahli yang berhormat, Puncak Borneo tidak ada dalam dewan lagi dan saya telah buat ruling bahawa Kinabatangan menarik balik daripada dead for letter word. Sudah, sudah saya tarik. Baik, kalau mau tarik, saya tarik lagi buat kali ketua. Baik, baik. Baik, yang berhormat, kita perlu teruskan perbahasan kita dan sebelum